Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan kembali topik kita di grammar and writing. Kita sekarang masuk pada unit 5. Kita akan membahas tentang kaidah bahasa Inggris. Kali ini kita akan fokus pada frase kata benda. Nah, di sini kita akan mengulang kembali atau membahas kembali tentang kata benda. Kata benda itu biasanya bisa berada dalam posisi subjek maupun posisi objek, dan dia dapat didahului oleh artikel, ya misalnya an atau the, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus pada noun phrase atau frase kata benda. Nah, frase itu berarti dia paling tidak terdiri dari dua kata. Ya, dua kata minimal. Jadi misalnya ada the man, a girl, the doggy in the window, dan lain-lain. Ini berarti dia contoh dari frase kata benda. Secara definisi, dia merupakan a group of words headed by noun that include modifier. Jadi harus ada head and modifier. Ya. Intinya dia adalah susunan kata benda yang terdiri minimal dari dua suku kata, dua kata ya. Dua kata, misalnya the man, the girl, the book, the university, dan lain-lain. Nah, bentuknya bisa berupa noun and noun, misalnya university student, English teacher. University student, university adalah kata benda noun, kemudian studentnya adalah noun, English is noun, teacher is noun. Jadi noun and noun, maka dia membentuk dua kata, university student jadi noun phrase, namanya susunan kata benda. Atau boleh misalnya adjective dan noun, misalnya dominant language, adjective and noun, foreign worker, dan lain-lainnya. Jadi misalnya beautiful girl, handsome man, good boy, itu susunan noun phrase. Jadi kalau dalam bahasa Arab mungkin lebih mirip dengan kaidah idhofah ya. Bisa kalian coba apakah kira-kira sama dengan kaidah idhofah dalam bahasa Arab. Jadi bisa berupa kata benda, kata sifat dengan kata benda, atau misalnya dengan susunan yang ada huruf jarnya atau preposisi. Noun dan preposisi. The doggy in the window, a teacher in the class. Jadi, fil faslih, misalnya, alustadu fil faslih, itu bisa menjadi susunan noun phrase. Alustadu fil faslih atau a teacher in the class. Tapi ini bukan sebuah kalimat ya, karena tidak punya verba. Jadi hanya sebuah frase saja. A teacher in the class. Nah, jadi cukup mudah sebenarnya. Intinya kalau menggunakan kata benda, membuat frase, maka minimal perlu terdiri dari dua kata. Apakah boleh lebih? Boleh. Nanti ada kaidah yang lain. Misalnya, student yang berasal dari Indonesia. Berarti ini harus Indonesian University Student, misal begitu ya, atau University Indonesian Student. Nanti ada kaidah yang lain terkait bagaimana membentuk frase yang lebih dari satu. Oke. Baik, kita lihat contoh ini. Misalnya kita memiliki kata seperti ini, gas that come from shale, berarti gas yang didapatkan dari shale namanya shale gas. Atau an experiment done on small scale, berarti dia a small scale experiment. Jadi ini adalah bentuknya frase kata benda. Jadi fungsinya adalah ketika kita membuat kalimat, itu bisa membuatnya lebih singkat, tetapi maknanya tetap concise ya, dapat tetap padat. Jika perlu terlalu panjang, maka bisa membuat namanya nominalisasi atau membuatnya menjadi susunan non phrase yang maknanya masih tetap. Misalnya a system that are used for defense, maka akan menjadi defense system ya. Nah, nomor dua kalian bisa coba nih, a manager who is in charge of accounts itu namanya apa? Kalau di sini unemployment of a long term can affect person's mental health, maka ini kalau kita jadikan noun phrase akan menjadi a long term unemployment ya. Nah, untuk yang di writing singkat ini, kalian bisa coba lihat susunan kalimatnya serta bisa fokus mencari mana yang susunan ke noun phrase.
Yang pertama misalnya Sania is a university student. A university student maka itu susunan kata frase ya, noun phrase. Nah, kalian lihat di belakang mana kira-kira yang terdiri dari noun phrase. Kalian bisa coba juga lihat susunan kalimat ini dalam sebuah paragraf yang kira-kira informatif dan bisa jadikan contoh ketika nanti akan menulis. Baik, untuk tambahan latihan, saya ingin kalian melihat contoh kalimat ini dan coba pilih salah satu kira-kira pilihan kata yang manakah yang lebih tepat untuk digunakan dalam kalimat masing-masing. Misalnya untuk nomor 1, increasingly the design of building is being, apakah adjusted atau modified, to allow easier access for disabled people. Nah, karena design building is being, ini untuk apa? Membuat akses lebih mudah pada people dengan disability. Sehingga ini bukan adjusted, tapi lebih tepatnya adalah modified. Nah, ini hampir sama maknanya, punya sinonim, tapi lihat mana yang kira-kira lebih tepat digunakan di konteks ini. Kalian bisa coba kerjakan nomor ini, kalimat ini, dan ini ya, 2, 3, 4. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.